Tahun Baru Imlek kali ini merupakan penanggalan Tahun Macan Air. Ahli Feng Shui Master Xiang Ye menyebut, tahun ini merupakan tahun yang positif bagi sebagian Shio. Meski begitu, tak menutup kemungkinan hal-hal baik akan datang bagi mereka yang berusaha dan bekerja keras di tahun yang penuh dengan keberkahan ini. Lalu siapa saja yang beruntung di Tahun Macan Air 2022? Berikut poskota rangkum 6 Shio yang paling beruntung di Tahun Macan Air menurut ahli Feng Shui Master Xiang Yi. 1. Tikus. Bagi Shio tikus di Tahun Macan Air ini, mereka akan mendapatkan hal yang tak terduga, terlebih soal keuangan. Mereka akan mengalami kenaikan gaji dan karir yang cemerlang. 2. Kerbau. Tahun ini merupakan waktu bangkitnya Shio Kerbau dalam hal keuangan dan karir. Bahkan, Kerbau diprediksi menjadi Shio yang paling beruntung setelah Imlek tahun ini. 3. Macan. Orang-orang yang memiliki Shio Macan diprediksi akan mendapatkan keberuntungan. Mereka akan mengalami kesuksesan baik dalam karir meski harus berhati-hati dalam percintaan. 4. Kelinci. Bagi Shio Kelinci, setelah Tahun Baru Imlek, mereka akan mendapatkan karir yang baik. Bagi Anda yang memiliki Shio Kelinci, Anda wajib bersiap diri jika atasan Anda mempromosikan posisi kerja Anda. 5. Naga. Setelah di tahun 2021 mengalami pasang surut, Shio Naga di tahun ini kembali bangkit dan akan mendapatkan satu persatu cita-cita dan impiannya menjadi kenyataan. 6. Kuda. Orang-orang yang lahir di tahun kuda, karirnya akan kembali mengalir di awal tahun macan air ini. Bahkan hal yang telah dinantikan akan terwujud di tahun ini. Berikut adalah daftar Shio yang mengalami keberuntungan di tahun macan air pada Imlek tahun ini. Meski tak selalu benar, sebab Shio tak bisa dijadikan patokan dalam melihat hoki seseorang. Berbagai informasi menarik lainnya Anda bisa dapatkan melalui poskota.co.id atau Poskota TV. Selamat Tahun Baru Imlek 2022, gongsi gongsi, gongsi facai.